السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وآخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: إياكم ومحدثات الأمور، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية النسائي: وكل ضلالة في النار. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنتي فله أجرها وأجر من عمل بها، إلى آخر الحديث. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, Ikhwan, Akhawat fillah. Sebenarnya kita tetanggaan ya. Saya orang Payakumbu, cuma kata Ustadz Arnof Tagadai, kami masih fasih berbahasa Mina. Alhamdulillah. Namun di rumah, kalau lagi marah bahasa Arab, kalau lagi seneng bahasa Inggris, I love you. Kalau hari biasa baru bahasa Indonesia. Ya. Tapi ngajar sehari-hari dalam bahasa Arab. Jadi walaupun hidung tidak semancung orang Arab, tapi kita, kata guru kami, Dr. Sheikh Taufik Al-Buti, ulama Suriah, ta'allamuddin bilughatiddin, belajar agamalah dengan bahasa agama. Akhirnya kami nekat, bukan dari pesantren, tamatan sekolah negeri, MAN, jurusan agama, tapi yang tidak ada takhusus Arabnya. Kemudian dengan izin Allah bertemu orang-orang soleh, orang-orang alim, kita yang jahil ini, dengan bimbingan mereka yang alim-alim tersebut, bisa mengikuti jalan mereka. Semoga Allah merahmati guru-guru kita. Amin. Guru-guru kita yang di Pekanbaru juga. Amin. Khususnya orang yang mendampingi saya sampai sekarang, Sidi Al-Habib Ustaz Arnof Dinar LC. Semoga Allah mudahkan urusan beliau, berkahi keluarganya. Amin. Rabbal Alamin. Allah sempurnakan apa yang telah ada pada diri beliau. Amin. Judulnya agak berat ini ya, sunnah dan bid'ah, menghidupkan sunnah. Terus satu lagi apa Ustaz? Bukan melestarikan bid'ah. Yang jadi problem di sini adalah apa yang dimaksud sunnah, apa yang dimaksud bid'ah. Ini bukan lagi ngetes, cuma pengen tahu Bapak Ibu, apa itu sunnah? Apa itu sunnah? Yang dikerjakan berpahala. Terus tinggalkan enggak apa-apa ya. Itu hukum sunnah, bukan sunnah. Hukum sunnah itu enggak ada menurut ahli usul, adanya nama mandub atau mustahab, tapi ulama fikih membolehkan menyebut sesuatu yang dianjurkan disebut sunnah. Tapi sunnah yang kita maksud judul ini bukan sunnah yang itu. Ada sunnah, ada hadis. Bedanya apa? Ada sunnah, ada hadis. Apa beda sunnah dengan hadis? Sering dengar hadis Nabi, sunnah Rasul. Sunnah Rasul sunatnya, yang khitan itu ya. Jadi ternyata kalimat yang biasa kita sebut tiap hari, kita pun tak paham. Kita tidak mengerti apa maksudnya. Sedangkan Allah menyindir dalam surah Al-Isra, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ. Jangan kamu berpaham dengan sesuatu yang kamu sendiri tidak mengerti. La taqaf itu waqaf. Waqaf itu berhenti. Berhenti berfaham di situ. Itu mazmum ya. Itu yang sebenarnya, yang bid'ah yang sebenarnya. Jadi apa itu sunnah? Apa itu sunnah? Perkataan Nabi satu. Perbuatan Nabi dua. Diamnya Nabi tiga. Apalagi ini kajiannya Kakanda Ustaz Abdul Somad nih ya. Apalagi ada tambahannya,
wa kana hukman syar'iyyan. Hafalkan ini. Setiap perkataan, perbuatan, diam atau apapun yang dihubungkan kepada Nabi yang termasuk hukum syar'i. Jadi kalau enggak masuk hukum syar'i, contohnya hidung Nabi mancung apa pesek? Ya, masuk sunnah enggak? Beliau doang yang mancung nih ya. Apalagi rambut Nabi pendek atau panjang? Panjang ya. Nabi SAW pakai onta atau pakai mobil? Itu perbuatan Nabi loh ya. Kita enggak ada yang pakai onta di sini, ahli bid'ah semua. Enggak, maka harus diperjelas. Ulama kita memberikan definisi yang jelas. Sunnah itu semua yang berkaitan dengan Nabi dan dia hukum syar'i. Harus hukum syar'i. Kalau begitu, lawannya bid'ah. Apa itu bid'ah? Semua yang bertentangan dengan Nabi, bukan yang tidak dilakukan Nabi. Semua yang bertentangan dengan ajaran Nabi atau tidak ada sumbernya dari Nabi dan tidak atau bertentangan dengan hukum syara'. Kalau tidak berkaitan dengan hukum syara', namanya muamalat, boleh. Nah, jadi sudah clear apa itu sunnah? Ini sunnah. Itu maksudnya apa? Ini ajaran Nabi. Ya, gitu aja sederhana. Jadi kalau kita terjemahkan secara umum, sunnah itu ajaran Nabi. Pertanyaannya, kalau Nabi belum lahir, belum sebagai Rasul, itu juga sunnah nggak? Belum jadi Rasul. Contohnya Nabi masih kecil, dibelah dadanya. Itu sunnah atau hadis? Maka ini disebut hadis. Hadis itu yang kita dapat dalam sirah nabawi, kajian-kajian sejarah Nabi sebelum kenabian. Itu disebut hadis. Bahkan setelah beliau jadi Nabi, tapi semua perbuatan atau karakter sifat yang tidak ada kaitannya dengan syariat, itu kita sebut dengan hadis. Menurut ulama-ulama ahli hukum, ahli usul fikih, ini perbedaan sunnah dengan hadis. Tapi ulama hadis menyamakannya. Nah, disinilah mulai perbedaan. Jadi antara ahli hadis sama ahli hukum juga beda, Bapak Ibu, ikhwan akhwat fillah. Maka sampai sekarang ahli hadis pasti beda dengan ahli fikih. Enggak bisa sama, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, apa makna bid'ah? Kalau tadi cuma kita kaitkan sunnah dengan bid'ah, tapi bid'ah itu sendiri apa? Apa arti bid'ah? Malam tadi kita di Masjid Firdaus ngetes juga ya. Jamaah macam-macam juga jawabannya. Siapa yang tahu jamaah sini jawabnya apa? Perbuatan yang tidak dilakukan Nabi. Nabi pernah ceramah pakai podium? Enggak pernah, bid'ah. Di zaman Imam Suyuti ada fatwa pakai mimbar bid'ah. Karena enggak pernah di zaman Nabi pakai mimbar podium begini. Kalau mimbar yang Nabi itu ya kayak gini tuh. Itu sunnah itu, Pak. Tapi enggak ada kiri kanannya. Mimbar Nabi itu cuma tempat ditinggikan, enggak ada kiri kanannya. Podium ini tradisinya orang Nasrani. Ini kerjaan suci, kita ngajar. Ya, benar enggak? Nabi enggak pernah melakukan ini, ahli bid'ah. Saya mau tanya, Nabi pernahkah baca Quran lewat buku, lewat mushaf? Nabi baca Qurannya gimana? Hafalan, ya. Berarti antum yang baca Quran semua itu ahli bid'ah. Maka hati-hati. Jadi bid'ah kalau sesuatu yang tidak lakukan Nabi baca Quran lewat mushaf, bid'ah. Mau masuk neraka semua. Tadi hadis yang kita baca, kullu bid'atin dalalah. Semua bid'ah sesat. Wa kullu dalalatin finnar. Setiap sesat masuk, ya walaupun nanti masuk surga, mampir dulu ya, gosong dulu badannya. Na'uzubillah min dzalik. Terus apalagi? Apa makna bid'ah yang lain? Berarti yang satu udah gagal ya, itu salah. Coba dibuang pemahaman itu, di delete, dihapus. Itu bukan bid'ah. Sudah dihapus? Oke, yang kedua apa lagi?
Apa itu bid'ah? Tak tahu. Kita delete juga, Pak ya. Oke, mau dikasih tahu? Oke. Bid'ah itu jawabnya pakai hadis Imam Bukhari dan Muslim. Ya. Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa radd. Hadis ini sahih, tapi banyak faham yang tidak sahih ketika baca ini. Dari mana taunya? Ketika kita rujuk ke Imam Nawawi. Imam yang paling faham sahih Muslim itu Imam Nawawi, punya syarah hadis sahih Muslim, itu kitabnya besar 6 jilid ya. Man ahdasa, siapa yang membuat perkara baru? Ini baru enggak? Ini baru. Salat di atas sajadah baru enggak? Nabi salatnya di atas pasir atau anyaman kurma. Ibnu Abbas, sahabat Nabi, juga keluarga Nabi, difatwakan oleh dokter, divonis Anda sakit katarak, tidak boleh lagi sujud di atas pasir. Nanti buta. Apa kata Ibnu Abbas? Wallahi la asjud ala syai'in yamna'ni minal ard. Saya tidak akan sujud demi Allah di atas sesuatu yang menghalangi saya dari bumi, dari pasir, dari tanah. Karena beliau melihat Nabi sujudnya di atas pasir, dasar tanah. Kalau di Indonesia negeri hujan, wah becek semua ya. Kita punya cap semua nanti setiap pulang. Di zaman Ibnu Abbas, sujud pakai sajadah itu bid'ah. Ternyata bid'ah pun fahamnya bisa berkembang, 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 berkembang. Sekarang orang yang sangat anti dengan bid'ah sujud di atas sajadah enggak? Oh, berarti dia bertentangan dengan Imam Sunnah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Masuk neraka juga nanti itu ya. Ya, ngomong sendiri ahli bid'ah masuk neraka, dia sendiri masuk neraka nanti. Nabi pernahkah sholat pakai celana? Nabi sholat pakai sarung, Pak. Baca hadis Sahih Bukhari Muslim. Ya. Nabi sholat pakai sarung. Tapi sarungnya enggak motif-motif ya. Karena dulu buat motif gitu mahal. Ya. Bid'ah enggak? Nah, itu nantilah gitu ya. Siapa yang membuat hal-hal yang baru? Fi amrina hadza, ini kata kuncinya, dalam urusan kita ini, berarti urusan agama. Urusan agama apa aja? Khususnya ibadah dan akidah, dua. Kalau muamalat enggak masuk. Dua aja ya. Ibadah dan akidah. Maka bid'ah terbagi dua sumbernya. Bid'ah ibadah, bid'ah akidah. Jadi penyimpangan dalam ibadah, penyimpangan dalam akidah. Terus apa lagi? Man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu. Ini kata kunci kedua. Ma laisa minhu. Apa kata Imam Subki? Ma, apa yang laisa, yang bukan bagian darinya, nyanya kepada agama ini. Maksudnya yang tidak ada dalilnya. Berarti kalau ada hal yang baru, bid'ah yang baru, tapi ada dalilnya, maka dia hukumnya gimana? Kalau yang tidak ada dalilnya, fahwarat, dia ditolak. Lahir batin dunia akhirat orang itu ditolak, langit bumi nolak dia, bahkan jamaah pun akan tolak dia, kemanapun dia menyampaikan ceramah ditolak, langit bumi tidak terima dia. Kalau kebalikannya, buat hal yang baru tapi ada dalilnya, ditolak enggak? Enggak, kebalikannya, fahuwa makbul, maka dia diterima. Apa buktinya? Adakah Nabi memerintahkan untuk mengumpulkan mushaf? Enggak ada ya. Di zaman Abu Bakar ada terjadi kematian. Ada dua riwayat, 70 para penghafal, satu lagi 700 penghafal. Terjadi pembunuhan terhadap penghafal Quran. Lalu Umar datang ke Khalifah Abu Bakar dan berkata, ini di Sahih Bukhari. Wahai Khalifah Rasul, wahai pengganti Nabi, pengkhalifahnya Rasul, kumpulkanlah mushaf.
Apa kata Abu Bakar? La af'al ma lam yaf'alhun nabi, lam asna, di riwayat lain ma lam yasna'hun nabi. Saya tidak akan lakukan apa yang tidak lakukan Nabi. Jadi definisi Abu Bakar tentang bid'ah sama seperti Bapak Ibu tadi. Yang tidak dilakukan Nabi disebut bid'ah. Selevel Abu Bakar pun pernah berpaham seperti itu, bayangkan. Jadi tadi maka saya enggak marah ya. Karena selevel Abu Bakar, makhluk paling mulia setelah Nabi, pun pernah salah begitu. Apa kata Umar? Wahai Khalifatul Rasul, sudah meninggal 700 orang, ente masih diam. Diulang sampai 3 kali, Abu Bakar kemudian terhenyak dan dia kemudian istikharah. Lalu syarahallahu sadrahu. Allah melapangkan dadanya dan kemudian membuat perintah kumpulkan mushaf. Itulah bid'ah pertama yang dibuat oleh Abu Bakar As-Siddiq. Tapi minhu, ada dalilnya. Dalilnya apa? Maslahat namanya. Jadi maslahat artinya apa? Kebaikan. Kebaikan. Ya, ternyata maslahat itu dalil, Pak. Maslahat itu dalil, walaupun tidak ada Quran, tidak ada di sunnah, tidak ada ijma', tidak ada qiyas. Tapi itu ada maslahatnya lebih besar. Jadi wajib. Dikumpulkanlah oleh Abu Bakar, lalu dititipkan di rumah anaknya Abu Bakar, putrinya Umar ya, Hafsah binti Umar. Dikumpulkan setelah meninggal Abu Bakar As-Siddiq, kemudian diteruskan oleh Umar, kan sudah aman. Umar buat bid'ah baru lagi. Apa bid'ah baru? Jadi Umar bulan puasa melihat ada orang ruku, ada sujud, ada yang lagi nungging, ada yang lagi tidur, oh, semuanya suka-suka. Umar ini orangnya perfeksionis, maunya rapi-rapi. Ada yang lagi ngorok, ada yang lagi nyander-nyander, ada yang kakinya selonjoran, ada yang santai, ada yang sholat, suka-suka malam Ramadan. Lalu Umar, Amirul Mukminin, khalifah kedua, panggil Ubay bin Ka'ab, imam hafiz Quran di zaman itu. Ya Ubay, kum linnas. Kum di situ artinya kamu hendaklah jadi imam untuk semua orang. Akhirnya Ubay bin Ka'ab memimpin sholat 20 rakaat, 2-2-2-2-2-2-2, seperti sekarang yang terjadi di Mekah dan Madinah sampai hari ini. Berapa di Mekah? 11 apa 20? Umar patroli. Jadi Umar belum ikut nih, Umar patroli dulu. Karena Umar sholat malamnya lebih dari 20. Ya. Ketika sampai di depan masjid, beliau lihat Ubay ruku, mereka ruku. Ubay sujud, mereka sujud. Berarti sudah berjamaah, rapinya bukan main. Waladhalin, semuanya bergemuruh amin. Umar mengatakan ni'matil bid'atu hazihi. Hadis ini sahih riwayat Imam Malik. Senikmat-nikmat bid'ah, sebagus-bagus bid'ah, inilah dia. Maka bapak bid'ah dunia, the first father of bid'ah, adalah Umar bin Khattab. Masuk neraka enggak? Ada yang berani? Syiah berarti ya. Hanya Syiah yang berani Umar masuk neraka, Pak. Itu ada Ali Khamenei, penerus Khomeini yang tua, nulis di kitabnya bahwa Umar orang yang mengingkari Quran, kufur terhadap Quran. Quran bilang ada waris, hak waris untuk anak. Umar mengatakan Fatimah tak dapat hak waris. Apa kata dia? Kekufuran Abu Bakar dan Umar terhadap Quran. Nauzubillah min dzalik. Ada yang berani bilang Umar ahli bid'ah? Saya sembelih nanti ya, tapi pakai kata-kata. Ada yang berani? Angkat tangan kalau ada ya. Apalagi bid'ahnya Umar. Di Quran, orang kayak saya boleh menikahi perempuan Nasrani. Di zaman Umar dilarang. Ada ayatnya surah Al-Maidah, dilarang sama Umar. Kenapa? Sudah banyak akhwat-akhwat kita jomblo, jomblowati ya, banyak. Kenapa? Islam, jadi di zaman Umar, Islam masuk ke Suriah. Orang Suriah itu antara Yahudi sama Arab mukanya.
rambutnya blonde, hidungnya masya Allah, kulitnya putih. Apa kata orang Arab ketika menafsir surat Al-Waqi'ah? Uruban atraba. Apa kata mereka? Al-bayat nisful jamal. Bening-bening itu separuh dari cantik. Itu orang Arab. Dibalas oleh Imam Zamakhsyari, ulama Persia, tapi punya akidah sedikit beda dengan Ahlus Sunnah. Tapi tafsirnya dipakai oleh Ahlus Sunnah dalam bahasa. Apa kata beliau? Enggak. Justru yang sawo mateng yang separuh cantik. Makanya orang-orang Rusia, orang Barat senang sama orang cewek-cewek Indonesia, ya. Karena enggak perlu di bleaching. Udah emang dari sononya, mereka udah bosan sama yang kulit-kulit yang terang-terang itu, pengen yang gelap-gelap dikit. Udah perih matanya kali ya. Kita emang udah bosan juga kali ya. Pengen yang mat, yang terang-terang dikit. Orang Arab juga begitu. Akhirnya orang Arab Hijaz, Madinah dan Makkah kulitnya itu enggak putih. Karena orang-orang Arab Mekah Madinah kebanyakan keturunan dari Ismail. Ismail itu ibunya orang Mesir, Siti Hajar, tempat Ustaz Al-Nof ngaji ya, di Kairo. Siti Hajar itu mirip-mirip Cleopatra, cantik tapi kulitnya tidak putih, kuning-kuning gitu Ustaz ya. Ya agak gelap ya, agak gelap karena campuran antara Afrika Tengah dan Afrika Utara. Afrika Utara kayak orang-orang Belanda Pak, putih-putih, mancung-mancung. Tapi kalau campuran kulitnya jadi eksotis. Kata Zamakhsyari, cantik itu kalau kulitnya eksotis, nggak perlu di bleaching, sawo mateng. Orang Saudi sekarang sampai sekarang kulitnya begitu, agak gelap-gelap dikit, ya. Ya begitulah. Tapi orang Suriah bening-bening, ya. Bening-bening Pak. Maka perempuan-perempuan muslimah yang soleha-soleha di Madinah banyak yang joblowati. Akhirnya Umar buat peraturan kayak peraturan presiden, dilarang nikah dengan perempuan. Ini larangan bukan untuk selama-lamanya, ini larangan di waktu itu. Ya, di Indonesia kayaknya harus berlaku deh ya, karena banyak akhwat kita masih jomblo ya, jomblowati. Ustadz Al-Nof masih satu aja istrinya ya. Tapi masalahnya zaman sekarang orang beristri dua pun dihujat. Enggak beristri dua, kasihan yang jomblo-jomblo itu ya. Ya, mungkin kita dahulukan dulu yang jombloan ya. Silakan. Kalau perlu kita ta'arufin ya Ustaz Al-Nof ya. Nanti kita buat biro jodoh sunnah. Baik. Omar buat bid'ah banyak sekali. Kita loncat aja. Kita cek khalifah-khalifah pengganti Nabi, sahabat Nabi ternyata suka buat bid'ah. Maka bid'ah yang mana ini? Bid'ah yang berdalil atau bid'ah yang bertentangan dengan dalil? Gimana dengan kalimat kullu bid'ah? Semua bid'ah sesat. Semua bid'ah sesat. Apakah Umar ngomong tadi sebaik-baik bid'ah ini, apakah Umar bertentangan dengan Nabi? Nah, nanti kita jawab ya. Terus zaman Utsman. Utsman ini bapak bid'ah kedua. Ya, bapak bid'ah kedua, Pak. Suatu kali Hudzaifah pulang dari Irak. Di Irak ada dua kota besar. Satu Kufah, satu Basrah. Baghdad belum ada. Baghdad belum dibangun. Orang Kufah baca Qur'annya ikut sahabat Ibnu Mas'ud, cara bacanya beda. Orang Basrah ikut sahabat Nabi Abu Musa Al-Ash'ari yang suaranya seperti Nabi Daud. Tapi Ibnu Mas'ud yang di Kufah, semua ayat Qur'an dia dengar langsung dari Nabi, dari mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Hudzaifah ini penasehatnya Utsman, dia punya hak untuk nyuruh-nyuruh Utsman. Pulang dari Irak, dia bilang gini, "Hei Utsman, tahukah anda dua pendekar Rasulullah, dua ulama'nya Rasulullah, bacaannya bikin rusuh orang-orang Irak. Satu bacaan orang Basrah, satu bacaan orang Kufah. Satu bacaan Ibnu Mas'ud, satu Abu Musa Al-Ash'ari. Mereka beda dan umatnya, jamaahnya saling nyala-nyalakan. Coba ente gabung buat standar bacaan."
Utsman kemudian istikharah, 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 karena ciri-ciri sukses proyek kita istikharah dulu. Hasil istikharah kumpulkan. Akhirnya dikumpulkan. Riwayat ini ada di Sahih Bukhari, ada di Sahih Muslim. Yang mengingkarinya sama dan ingkar kepada hadis-hadis sahabat Nabi. Lalu dikumpulkanlah Zaid bin Sabit itu bertahun-tahun, lebih dari 5 tahun baru berhasil. Zaid bin Sabit anak muda. Anak muda. Kemudian ada yang mengatakan bakar semua mushaf kecuali mushaf yang kamu buat. Akhirnya dibakarlah mushaf-mushaf. Dibakar, 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 dibakar. Sisalah mushaf Utsman sehingga semua bacaan sama. Dia buat 6 mushaf. Ya. Berapa mushaf dia buat? 6. Dulu belum ada cetakan, Pak. Jadi belum ada printer. Belum ada alat kopi. Belum ada. Sehingga itu disalin semua. Pas kita cek ternyata sisanya sekarang masih ada. Mushafnya Utsman yang tidak berbaris dan tidak bertitik itu bahkan ba alif sin mimnya itu terpisah, Pak. Saya pun dosen di ilmu Al-Qur'an khusus orientalisme dan Al-Qur'an tidak bisa baca. Syukur saya tidak hidup di zaman itu. Hidupnya di zaman Bapak Ibu ini. Quran kita sudah ada baris belum? Di zaman Nabi tidak ada baris, di zaman sahabat tidak ada baris, bahkan tidak ada titik. Kapan ada titiknya? Di pengikut penerus murid-muridnya Ali bin Abi Thalib, namanya Abul Aswad Ad-Duali. Baru dikasih titik, ya. Belum ada barisnya. Baru belakangan lagi, tambah satu abad lagi dikasih syakal. Sin itu enggak ada geriginya. Dulu sin itu lurus aja, Pak. Sin itu enggak ada titiknya, enggak ada geriginya. Untung antum semua enggak hidup di zaman itu, ya. Maka bersyukur, Pak, enggak hidup di zaman itu. Jangan berharap hidup di zaman itu. Mungkin jadi orang kafir kali, jadi Abu Jahal, Abu Lahab kali, ya, di zaman itu. Nah, ini nikmatnya kita. Maka orang dulu mau tidak mau mesti menghafalkan Al-Qur'an. Mesti menghafalkan Quran. Utsman kumpulkan, buatlah 6 mushaf. Itu bid'ahnya Utsman. Kalau Utsman enggak buat bid'ah, kita tidak bisa baca Quran hari ini. Ya. Utsman dapat royalty enggak? Royalty atau royalty? Kalau saya punya buku, saya dapat keuntungan. Dapat untung enggak dia? Enggak ada, Pak. Tapi setiap orang nyetak Quran dan baca Quran, Utsman dapat pahala sampai sekarang. Enggak berhenti-berhenti, Pak. Enggak berhenti-berhenti. Enggak nyari proyek, enggak nyari duit di situ, ya. Maka saya kalau punya kitab, saya selalu wakafkan untuk pesantren. Hasilnya semua untuk pesantren. Malu kepada Utsman, malu kepada Bukhari Muslim. Ya. Mohon doakan kami istiqomah menulis keuntungannya untuk pesantren atau untuk fuqara masakin. Amin. Utsman buat bid'ah apa lagi? Di sini kalau Jumatan berapa kali azannya, Pak? Wah, ini pengikutnya Utsman ini, ya. Bid'ah enggak? Dalam Sahih Bukhari Kitabul Jum'ah bab salat Jumat disebutkan di situ Utsman ketika melihat pasar Madinah sudah ramai, ketika azannya cuma satu, buru-buru orang-orang ketinggalan dapat khutbah. Maka dibuatlah bid'ah baru setengah jam, satu jam sebelum azan yang sholat, mereka buat azan pertama. Siapa yang buat? Utsman. Nabi lakukan enggak? Abu Bakar lakukan? Utsman lakukan? Enggak. Yang ketiga dia buat bid'ah apa? Masjid dipugar. Mihrab dimajukan. Itu bid'ah keberapa? Uduh. Bapak bid'ah kedua itu Utsman. Ya. Banyak sekali. Kalau saya sebutkan satu persatu, keburu waktu kita habis. Banyak sekali, Pak. Lanjut, Ali bin Abi Thalib. Tapi cukup dulu, ya. Bahwa bid'ah itu ternyata bukan yang kita pahami sekarang atau yang bapak ibu ikhwan akhwat filah tonton di TV yang dikatakan kebanyakan ustaz, bahwa bid'ah sesuatu yang tidak lakukan Nabi. Bukan. Kalau sesuatu yang tidak lakukan Nabi, maka sahabat-sahabat mulia akan masuk neraka. Ada yang berani bilang begitu?
Yang berani bilang begitu dipastikan akidahnya, akidah dia yang bid'ah, pemahaman dia yang bid'ah. Maka imam-imam setelahnya muncullah di abad kedua, Imam Syafi'i yang wafat di awal abad ketiga 204 Hijriah, mengatakan apa? Apa kata beliau? Ma, apa saja uhditha, yang dibuat baru, dia enggak bilang bid'ah, sesuatu yang baru gitu aja ya, la yukhalif al-kitab was-sunnata wal-athara wal-ijma'a falaysa bibid'atin. Sesuatu yang baru kayaknya bid'ah, tapi bukan bertentangan dengan pertama kitab, sunnah, asar. Asar ini pendapat atau riwayat sahabat tabi'in. Ya. Maka bukanlah bid'ah. Ikut Imam Syafi'i ulama salaf atau ikut ulama-ulama ustaz-ustaz sekarang. Imam Syafi'i gurunya jelas, gurunya Imam Malik. Imam Malik gurunya jelas, Nafi', Nafi' Ibnu Umar. Nomoran dari Nabi, ada di jalur lain. Ya. Imam Syafi'i berguru kepada banyak orang, ratusan orang sehingga terhubung kepada Nabi SAW dari beberapa jalur. Maka ilmunya luas, enggak hanya satu channel TV ngajinya ya, atau dua channel TV doang. Bid'ah ngaji pakai TV itu ya. Dulu kita ngaji mesti datang ke guru. Sekarang orang kita bisa nonton sambil tidur-tiduran. Masa belajar sunnah sambil tidur-tiduran? Enggak ada itu ya. Kami belajar sunnah ketiduran disuruh berdiri. Saya disuruh berdiri, Pak. Dokter disuruh berdiri, bayangkan. Hah? Dulu belum dokter. Ternyata berdiri itu bikin saya jadi dokter, ya. Bikin kita hafal hadis banyak. Apakah Nabi pernah dulu kalau ada sahabat ngantuk disuruh berdiri? Enggak ada. Karena tidak ada sahabat yang ngantuk saat ngaji. Itulah buruk adabnya kami. Maka kami alhamdulillah tidak terlalu banyak tidur dalam ngaji. Jarang sekali, paling banyak 5-10 kali selama 4 tahun. 4 tahun cuma bisa dihitung. Dari awal ngaji sampai 4 tahun kami insya Allah bisa ulang semua penjelasan syekh, guru kami. Begitu nikmatnya. Kenapa? Menghafal enggak pakai otak, Pak. Menghafal pakai cinta. Orang kalau cinta enggak perlu capek menghafal. Ingat saja orangnya, mengalir semua yang dia katakan. Maka antum punya anak, punya cucu, kalau anaknya mau hafal Quran, tumbuhkan dulu cinta Quran. Mau hafal sunnah, tumbuhkan dulu cinta sunnah. Dulu kami wallahi kayak kelas 1 MTSN negeri di Payakumbuh sana, belajar Quran, belajar bahasa Arab kayak disiksa, kayak digergaji kepala ini rasanya. Kenapa enggak cinta? Sampai ketemu ada beberapa orang yang mengajarkan di luar sekolah, belajar terjemah praktis, baru kita cinta. Baru kita cinta, ini toh ya. Sehingga bisa faham bacaan Quran, bacaan sholat. Cinta dulu, Pak. Oke. Al-bid'ah. Jadi, apa kata Imam Syafi'i? Sesuatu yang baru ada dalilnya dari Quran, sunnah, ijma, athar, maka dia bukan bid'ah. Tambahin kias. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya ya, kitab namanya Ma'rifatus Sunan wal Athar, kemudian dinukil oleh Imam Ibnu Asakir dalam Tabyin Kadzibil Muftari. Ya. Lalu Imam Subki menegaskan. Siapa imamnya? Subki. Setiap yang baru orang kira bid'ah, tapi dia baik, dia bagus, itu bukanlah bid'ah karena ada dalilnya. Jadi sebenarnya bid'ah hasanah itu enggak bid'ah. Bid'ah hasanah itu sun. Jadi sebenarnya kalau ada ustaz teman kita bilang semua bid'ah sesat, benar. Semua bid'ah sesat ya, Pak. Karena bid'ah hasanah itu enggak bid'ah. Bid'ah hasanah itu sebenarnya sunnah. Ya. Semua bid'ah hasanah itu sunnah. Siapa yang membagi bid'ah? Kan Nabi bilang kullu, ente lebih pintar dari Nabi. Nabi bilang semua bid'ah sesat, ente kok bagi-bagi? Ya sudah. Kita pertama bilang, siapa yang pertama bagi? Umar. Yang kedua, Imam Syafi'i. Yang ketiga, Imam Salafi Ibnu Taimiyah. Imam Salafi
Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau membagi bid'ah menjadi dua. Satu namanya bid'ah lughawiyah. Apa arti bid'ah lughawiyah? Bid'ah secara bahasa. Yang dikatakan Omar tadi itu namanya bid'ah bahasa. Bid'ah tapi secara bahasa. Yang haram itu bid'ah kedua, bid'ah syar'iyah, bid'ah penyimpangan dalam syariat. Berarti Ibnu Taimiyah bertentangan dengan Nabi. Nabi bilang bid'ah semuanya sesat. Ibnu Taimiyah enggak bilang begitu. Ibnu Taimiyah bilang bid'ah pertama enggak sesat, bid'ah kedua sesat. Dan Ibnu Taimiyah, Imam Salafi mengatakan bid'ah lughawiyah itu menurut mazhab lain disebut bid'ah hasanah. Sama ya. Ternyata di level imam itu enggak ada masalah. Tapi di level makmum oh banyak masalah. Ya. Tapi makmum udah jadi ustaz masalahnya. Ya. Itulah problemnya. Itulah ujian ustaz. Mau baca, mau terima, mau tawadhu atau tidak. Itu ujian ustaz, ya. Jadi siapa yang bagi bid'ah jadi dua? Ibnu Taimiyah, Imam Salafi. Diikuti oleh Ibnu Qayyim, diikuti oleh Ibnu Katsir, diikuti oleh Ibnu Abdul Hadi, diikuti oleh semua ulama-ulama Salafi di zaman itu. Saya enggak tahu ulama Salafi zaman now ya. Enggak tahu, itu urusan teman-teman kita. Yang penting kita husnuzan kepada imamnya. Ya. Imamnya kita cintai. Kita cinta Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ya. Beliau pengikut tarekat Qadiriyah. Gurunya itu langsung murid dari Ibnu Qudamah. Ibnu Qudamah suluk dengan Syekh Abdul Qadir Jilani 40 hari, Pak. Ada riwayatnya ya. Itu ada di buku saya. Cuma sayangnya sudah habis. Kita sebutkan riwayat itu dan riwayatnya dinukil oleh murid-muridnya sendiri, Imam Zahabi, Imam Ibnu Katsir dan imam-imam yang lain. Bertasawuf, Pak, bertarekat ternyata. Tapi saya tidak tahu tarekat Qadiriyahnya sama enggak dengan tarekat Qadiriyah zaman now ya, kita enggak tahu juga. Jangan-jangan beda lagi ya. Mungkin bukan Qadir yang itu, Qadir yang lain kali. Ya. Lalu siapa lagi yang bagi? Imam sunnah namanya Imam Nawawi. Ada yang pernah belajar Arba'in Nawawi? 42 hadis, bukan 40. Itu Imam Ahlu Sunnah Pak Ali bin Ah. Beliau membagi dalam kitab Majmu' sunnah itu bisa dibagi 2, bisa dibagi 5. Kalau iya jadi 7. Dari sisi baik nilai terbagi 2. Dari sisi hukum terbagi 5. Nilainya ada perkara baru baik disebut bid'ah hasanah. Siapa yang ngomong gitu? Gurunya Izzuddin bin Abdissalam. Kalau buruk disebut bid'ah sayyi'ah. Imam sunnah yang ngomong begitu, Imam Nawawi. Berarti Imam sunnah dulu itu udah melek ya, udah faham itu. Tapi kok Imam sunnah sekarang gak begitu ya? Nah itu urusan mereka itu ya. Kita gak ada urusan dengan itu. Kita yang penting Imam sunnah aja. Apakah Imam Sunnah sekarang lebih pintar dari Imam Sunnah dulu? Wallahi kita. Imam Nawawi juga membagi dari sisi hukum bid'ah dibagi 5 ya, supaya antum enggak tanya-tanya lagi nanti ya. Jadi ternyata bid'ah itu bukan hukum, bid'ah itu objeknya hukum. Bid'ah itu bisa wajib. Apa contohnya? Utsman mengumpulkan Quran di satu mushaf, ternyata itu wajib, Pak. Kalau enggak kita enggak bisa baca Quran sekarang. Sekolah, sahabat sekolah enggak? Maka sekolah itu sekarang wajib. Maulid, jika maulid itu sarana kita kenal Rasulullah, itu bisa wajib. Tapi kalau nyanyi-nyanyi doang, subuhnya telat, itu jadi bid'ah, ya. Jadi kita enggak sibuk kemana-mana, kita lihat isinya, ya. Sekolah yang pertama buat sekolah kan orang-orang Nasrani di Indonesia. Orang-orang Belanda bawa ajaran-ajaran Kristen, Protestan, gak tahu Katolik. Mereka buat kelas seminari. Diikuti oleh Sheikh Ahmad Dahlan dan Hashim Ash'ari. Di Sumatera ada Sulaiman Rasuli, Sumatera Barat. Dibuat kelas. Itu ngikutin siapa? Orang Nasrani. Kalau pakai hadis Abu Daud, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum.
Siapa yang menyerupai satu kaum bagian dari mereka? Ada yang berani? Syekh Ahmad Dahlan, Kiai Ahmad Dahlan, bagian dari Yahudi Nasrani. Ada yang berani? Wah, bisa ditusuk sama orang Muhammadiyah nanti ya. Ada yang berani bilang Hasyim Asy'ari ikut Nasrani? Marah semua orang NU. Ada yang berani Syekh Sulaiman Rasuli dikatakan oleh dia pengikut Nasrani? Nanti orang Persatuan Tarbiyah Islamiyah nyerbu rumahnya semuanya. Enggak ada yang berani. Jadi ternyata kita salah, keliru dalam mendefinisikan. Maka hasilnya ke bawah-bawah salah semua. Baik. Jadi ada lima hukum. Satu, ada bid'ah wajib. Ada bid'ah sunnah. Bid'ah sunnah itu apa? Bid'ah tapi dianjurkan untuk diikuti. Contohnya apa? Contohnya kira-kira apa, Pak? Maulid Nabi bisa kali, Pak ya? Enggak tahu deh ya. Apalagi kira-kira? Ini nih, ya ini bid'ah sunnah ini, Pak. Hijab penghalang laki-laki perempuan tidak ada di zaman Nabi sampai abad awal 20 enggak ada. 20 Masehi ya, berarti abad 13, 14. Baru sekarang ini ada, baru kemarin-kemarin tahun 80-an sampai sekarang. Dulu enggak ada. Ini bid'ah dianjurkan. Maka ketika taklim diangkat lagi enggak apa-apa. Kan bapak-bapak enggak bakal ngelirik ke belakang, cet ya. Masih aja nakal matanya. Kita nikahin nanti, mau? Maulah. Lalu apalagi? Jadi ini bid'ah, tidak ada di zaman Nabi, tidak ada di zaman Rasulullah SAW. Apalagi ada yang pakai tasbih, ada yang pakai tasbih. Ya. Tasbih itu Nabi pernah pakai, istri Nabi pernah pakai, tapi belum pakai tali. Sofiyah itu punya tumpukan, tumpukan hadis sahih ini ya, di hadis Abu Dawud dan Ibnu Majah. Sofiyah, Nabi berangkat subuh. Sofiyah lagi subhanallah bihamdi subhanallahil azim subhanallah bihamdi subhanallahil azim subhanallah bihamdi subhanallahil azim, udah 3 kali putar bolak-balik. Itu kira-kira sudah berapa? Nabi biasanya pulang jam 8-an kalau kita mau sarapan, Nabi pulang. Ternyata Sofiyah belum berhenti bertasbih, belum batal wudunya seperti ibu-ibu sering kentut ya. Itu kebanyakan makan sambel itu ya. Micin. Nabi biarkan, Nabi enggak bilang bid'ah, tapi dia bilang apa? Ala adulluki, maukah kamu aku tunjukkan yang afdal? Itu bagus tapi kurang afdal. Yang lebih afdal dari itu. Ternyata dalam tradisi ilmu zikir ini disebut kurikulum zikir. Zikir pertama namanya zikir menghitung. Hitung dulu, hitung. Allah la ilaha illallah. Terus dihitung terus sampai 1000, 11.000, 20.000, 70.000. Udah menancap kalimah itu di kalbu, mengalir di semua tubuh kita. Mengalir di kulit kita, mengalir di darah kita, menjadi darah daging. Apa kata Nabi? Ada yang lebih afdal dari itu. Apa itu? Zikir tak terhingga. Subhanallah bihamdi subhanazim ada khalqi wa zinata arsyi wa radha syumida ada kalimatih. Kalau diterjemahkan, Pak, Maha suci Allah, sesuka-suka Allah. Nah, itu ya. Maha suci Allah, sebanyak makhluk Allah. Maha suci Allah, seberat arasnya Allah. Maha suci Allah, seluas langit dan buminya Allah. Bisa bayangin? Akhirnya kalbunya tambah luas, sehingga cintanya kepada makhluk tambah luas. Ini namanya zikir wukuf kalau dalam tradisi ulam tarekat Naqsyabandiyah. Tak terhingga lagi, Pak, enggak ngitung-ngitung lagi. Jadi saya tanya kepada Syekh Tariqah Naqsyabandi, ini hadis kamu apa amalkan? Kalau enggak kamu ahli bid'ah. Dijawab, wah itu mah kita gampang, itu namanya zikir wukuf katanya. Ternyata ada dalilnya. Jadi, menghitung dengan tidak menghitung bukanlah dua hal yang bertentangan. Itu tahapan ngaji dalam zikir. Maka dalam tradisi ahli zikir ada tahapan. Tahapan menghitung, tahapan tak menghitung. Justru dihitung sama Allah. Fazkuruni, sebut dulu namaku, hitung dulu namaku. Azkurukum, nanti aku sebut namamu, kamu tidak perlu hitung lagi, aku yang hitung kamu. Mau begitu? Datang ke ahli zikir ya. Riau ini ada negeri 1000 suluk. Bukan untuk orang tua-tua itu, Pak. Saya sudah pernah suluk 40 hari.
40 hari, umur saya baru 12 setengah tahun. Saya enggak tahu itu apaan. Kita tahunya cuma itikaf. Itikaf Nabi. Itikaf Nabi persis, Nabi itikaf pakai kelambu, itu pakai kelambu. Kita kira dulu pernah setelah selesai saya kira itu bid'ah. Ih, udah ikut bid'ah pula ya. Pas ngaji hadis di Jakarta, kita ketemu bahwa Nabi SAW itikafnya menggunakan kelambu. Dan istri-istrinya zikir ngitung, ada zikir tidak menghitung. Ternyata dalilnya ada semua, itu namanya bid'ah yang dianjurkan. Ada bid'ah yang boleh, contohnya makan pakai sendok, pakai piring, makan kebab. Ada gak Nabi makan kebab? Nabi pernah gak makan nasi? Itu bid'ah mubah. Model pakaian, mobil. Nabi pernah naik mobil? Gak pernah. Tapi Abu Hurairah ketika diundang ke kampungnya, dihidangkan makanannya nikmat yang Nabi tidak pernah makan itu. Apa kata beliau? Nangis. Lihat gandum beliau nangis. Yang terhina wajah Nabi, jenggot Nabi, bibirnya Nabi. Apa kata beliau? Ma akala habibi. Kekasihku tidak pernah makan bubur ini. Kekasihku tidak pernah, gak jadi makan. Beliau ingat 3 hari 3 malam lagi masa paceklik, masa perang, mereka tidak makan. Ternyata Nabi udah 4 hari tidak makan. Mau ngadu ke Nabi malu. Aku 3 hari enggak makan, ternyata Nabi 4 hari enggak makan. Semua makanan dikirim untuk orang perang. Maka paceklik. Paceklik bukan karena Nabi miskin. Apakah bid'ah kita makan enak? Enggak, itu mubah. Tapi kekasih-kekasih Rasulullah enggak berani makan enak. Ya. Muncul wajah Nabi di situ, Pak. Saya enggak habis pikir. Kita kalau kita teruskan meleleh semua, Pak. Ya, kita tahan di situ. Ada bid'ah makruh. Bid'ah makruh contohnya apa? Makan berdiri, minum berdiri, enggak haram, makruh, dibenci. Buang air berdiri, itu makruh, dibenci. Tidak haram, tapi dibenci. Suka nyisir rambut tiap hari. Saya nyisir rambut, Bapak Ibu tahu enggak? Cuma pada hari nyukur. Ya. Disisirin. Sekali 30 hari disisirin. Enggak pernah nyisir rambut, udah pakai tangan sesedah. Enggak pakai minyak, enggak pakai apa-apa. Jadi laku juga. Itu bid'ah yang makruh, tiap hari bercermin. Ya, tapi dulu orang ngantor enggak? Enggak. Pakai hadis lain, Pak. Jadi enggak bid'ah dia. Innallaha ya jamil yuhibbul jamal. Allah cinta indah, cinta yang indah-indah. Atau hadis innallaha yuhibbu ayyara athara ni'amih ala 'abdihi, ya. Allah suka cinta melihat ada nikmat Allah berbekas di tubuh hambanya. Terakhir, bid'ah haram. Bid'ah haram ini yang kita sebut kullu bid'atin. Semua bid'ah yang haram itu sesat. Semua yang sesat itu masuk neraka. Semua itu yang kita maksud dari hadis kullu bid'atin. Jadi sudah clear. Jadi yang dimaksud semua bid'ah adalah semua bid'ah yang menyimpang. Maka yang tidak menyimpang bukanlah bid'ah. Kita sebut sunnah. Kira-kira itu sudah mau maghrib ini, Ustaz.